Halo guys, selamat sore. Jumpa kembali di Berkah Mebel Jepara. Nah, ini merupakan karya produk dari Berkah Mebel Jepara. Kursi ukir naga liong. Ini ukurannya ukuran jumbo ya. Ukurannya panjang 88 cm. Untuk lebar ke belakang 88 cm. Tinggi sampai dudukan ini 42 cm. Ini detail ukirannya bisa dilihat. Ini ukiran bagian sandaran belakang. Ada full ukiran naga. Ini ukirannya ukiran 3 dimensi ya. Cukup dalam, timbul dan halus. Di bagian tengah ini ada naganya yang besar. Serem guys, istimewa. Hidungnya besar. Ini bagian tengah ini ada ukiran naga dengan burung hong sedang bertarung. Oke, next. Di bagian belakang kita, bagian belakang ada ukirannya juga. Jadi ini ukiran 3 dimensi, jadi kelihatan mewah. Yang ini dikasih teratai. Ke bawah sedikit ada ukirannya di bagian tengahnya seperti ini. Untuk bagian kaki juga ada ukirannya. Ini suntuk tengah ini ada ukiran naga. Kakinya juga ada ukirannya, apa ya ini ya, semacam kayak buto. Jadi kelihatan serem. Oke, kita lihat detail untuk tanganannya. Tanganan kita full ukir juga, ukir naga ya. Ini tanganannya ukir naga, yang naganya sedang menyembur, lidahnya keluar. Ini sangat berbahaya ya, berbisa. Hati-hati jangan dipegang-pegang, nanti bisa kena bisanya. Oke, next guys, ke meja. Meja yang juga sama, yang pesen dari Medan. Ini tipenya yang kanan dan kiri ini ada lacinya. Kita laci pakai rel ya, pakai rel, jadi ini bisa ditarik. Sebenarnya yang panjang. Ukirannya ukiran teratai. Kalau untuk bahan bakunya ini terbuat dari kayu jati perhutani ya. Kita semuanya pakai kayu jati perhutani kering tentunya. Di bagian sampingnya juga ada ukirannya teratai. Juga ini laci yang bisa dibuka. Di bagian kaki ini ada gambar orang. Ini ayo apa kira-kira? Kelihatan serem guys, ini menyesuaikan permintaan yang beli. Selain kami produksi meja altar sembahyang atau meja yang lainnya, juga kursi ukir naga, kami juga produksi sangkar. Yang satu ini kita punya sangkar perkutut ukir naga tipe mahkota super. Ini untuk beratnya kurang lebih antara 5 kilo kurang lebih. Ini ready stock semua ya. Kalau mau dibeli silahkan Pak Bos. Ini kira-kira harga berapa Om? Kalau ini harganya sangat murah meriah, 15 juta saja. Wih, mantap. Harga premium
1.500.000 sampai tepat. Ongkirnya dibayar di sana maksudnya. Bagian bawahnya ini juga pakai ukiran ya. Ini warna hijau. Cuman ini kayu kombinasi rotan. Bagian kubah ini rotan, yang lainnya pakai kayu. Kalau jeruji tetap pakai bambu ya. Oke guys, dari Perkamen Belutupara siap melayani orderan dari Pak Bos semua. Oke, terima kasih, salam.